Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila rahim sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhurriyyatihi wa ya'lil rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim فأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة لصاحب الكتاب سيد بن كيرمية ثم إلى حضرة الوالد حبيب عبد الله بن موسى العطاق نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musannifal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa nusur alayna birahmatika ya arhamar rahimin ila anfal. Sampai kita pada pembahasan selanjutnya setelah membahas dua kalimat syahadat. Ya, yang lalu udah kita bahas apa? Dua kalimat syahadat diterjemahkan dan dimaknai secara ringkas. Bahwa saya bersaksi dan saya meyakini dengan bukti bahwa Allah itu Tuhan dan tidak ada selainnya. Dan saya bersaksi dan meyakini dengan bukti bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah dan hambanya Allah. Lalu orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat akan bisa diterima dua kalimat syahadatnya
apabila di dalam hatinya bisa sampai kepada raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula wa bil qur'ani imama. Kalau sampai di hatinya bisa mengucapkan ini dan praktek tentang ini, maka diterima dua kalimat syahadatnya. Kalau enggak, berarti termasuk orang-orang munafikin. Di lidahnya mengucapkan syahadat, tapi di hatinya tidak menerima keberadaan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa itu raditu billahi robba itu? Maknanya saya menerima dituhani oleh Allah. Saya menerima kalau Allah itu sebagai Tuhan saya, dan saya menerima agama Islam sebagai agama saya, dan saya menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi saya, dan saya menerima Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk semua perintah dan hukum-hukum di dalam agama. Adapun maknanya ridho atau menerima, itu adalah maknanya hati kita setuju. Hatinya setuju, hatinya menerima, hatinya ridho, atau kalau dulu kiai ngomong itu gembira gitu. Seneng hatinya ketika dia bisa sampai mengenali, membuktikan kalau Tuhan yang menciptakan alam dan menuhani manusia seluruhnya alam ini adalah Allah. Kenapa? Karena dia mengenali sifat-sifat ketuhanannya Allah. Hingga dia gembira bahwa Allah itu enggak pernah zalim sama hambanya. Allah senantiasa baik kepada hamba-hambanya. Dia Rahman, dia Rahim, dia Karim. Maka dia gembira ketika dirinya dituhani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah maknanya gembira itu apa? Maknanya gembira itu tidak sedikit pun menolak hukum-hukum dari Allah. Tidak pernah menolak apa yang diputuskan oleh Allah. Tidak pernah menolak apa yang ditetapkan oleh Allah. Baik itu bentuknya enak atau tidak enak. Baik itu pahit ataupun manis. Karena kalau kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, berarti mengakui Allah sebagai yang mengatur alam semesta. Dia yang memunculkan siang, yang memunculkan malam. Dia yang mengatur seseorang hari ini bahagia atau berduka. Dia yang mengatur seseorang hari ini mendapatkan manfaat atau madharat. Dia yang mengatur pula hari ini orang itu akan sehat atau sakit. Maka dikatakan dalam beberapa hadis Nabi, orang itu walaupun sholatnya banyak, puasanya banyak, hajinya banyak, tapi ketika belum bisa menerima takdirnya Allah, maka belum diterima amal ibadahnya. Ketika dia belum bisa menerima qadha dan qadar, bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Jadi apapun yang kita lihat nih, itu semua diatur oleh Allah.
Dan semua aturannya Allah itu bisa membawa kebaikan untuk kita. Mau itu bentuknya pahit, mau itu bentuknya manis. Mau itu bentuknya ketaatan atau bentuknya kemaksiatan. Bisa bawa kebaikan untuk kita. Jangan dikira, masa sih Allah bikin yang pahit-pahit, yang jelek-jelek. Walaupun kelihatannya Allah bikin jelek, tapi kejelekan itu kalau kita terima akan bisa mendatangkan kebaikan. Allah bikin sakit. Nah. Mau dipijit. Allah bikin sakit. Tangannya sakit. Ketika kita sabar menerimanya, dapat apa? Pahala. Berarti untung. Hah? Untung. Kamu punya istri cerewet. Untung enggak? Apa untungnya? Punya pahala sabar. Untung punya istri itu. Daripada jomblo lo. Allah bikin kita maksiat, lupa. Allah jadikan kita lalai nih, terus lupa berbuat maksiat. Apa untungnya? Bisa taubat. Allah firmannya apa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta sama orang-orang yang bertaubat. Jadi orang yang dibikin maksiat itu ketika dia taubat malah bisa jadi orang yang dicintai oleh Allah. Jadi apapun yang dibikin Allah, walaupun itu kelihatannya manis, kelihatannya pahit, kalau kita sikapi dengan baik akan bisa mendatangkan pahala. Sebaliknya Allah kasih kita nikmat nih, rumah gede, bini cantik, tapi enggak kita syukuri, bagaimana? Jadinya kufur nikmat. Allah kasih kita mata, Allah kasih kita pendengaran, tapi enggak pernah kita syukuri, jadinya apa? Maksiat, jadinya kufur nikmat, gitu loh. Jadi jangan dianggap, kenapa sih kok Allah bikinnya enggak yang manis-manis aja? Justru dari yang pahit-pahit itu kita bisa mendapatkan banyak kebaikan. Allah mau menaikkan derajatnya seseorang. Allah mau menghapus dosa-dosanya seseorang. Itu dengan jalan dijadikan yang pahit-pahit oleh Allah. Jadi kalau kita sudah menerima Allah sebagai Tuhan, maka apapun aturan Allah kita harus gembira menerima. Hari ini dapat rezeki 1 juta. Alhamdulillah. Besok kok enggak dapat? Alhamdulillah. Yang kemarin masih ada. Gitu. Karena seorang hamba itu akan selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan. Kalau yang kamu pingin mah banyak, pinginnya kawin lagi, pengen. Insya Allah dapat perawan yang mulus ya, cantik, nurut. Saya juga mau kalau begitu mah. Tapi kan yang Allah kasih yang kita butuhkan. Pengennya ke Australia, pengennya jalan-jalan ke Singapura, ke Dubai, sono lihat macam-macam. Tapi kan Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Mau kamu minta ya itu didatangkan, enggak kamu minta juga datang. Anak kamu tiap hari berangkat sekolah nih, dapat jatah duit jajan 5.000,
mau dia minta ya kamu kasih, enggak minta kenapa? Udah jatahnya gitu loh. Karena yang dia butuhkan orang tua tahu. Ini anak ini butuh jajan nih. Dia minta ya dikasih, bukan terus oh, hari ini anak saya enggak minta uang jajan. Oh, mendingan dan enggak gua kasih. Enggak, tetap nih. Uang jajan. Tetap dikasih. Ya, jadi orang yang ridho mengakui Allah sebagai Tuhan, maka dia akan ridho pada pengaturan Allah. Jadi harusnya enggak ada orang yang stres, enggak ada orang yang galau, enggak ada orang yang bunuh diri, enggak ada orang yang ngeluh. Itu begitu harusnya. Ngeluh itu kenapa? Orang ngeluh itu kenapa? Enggak nerima. Kalau orang enggak nerima, sama aja dia enggak seneng sama pengaturan Allah. Kamu ngeluh nih tentang orang tua kamu, curhat sama kawan kamu. Orang tua saya mah begini, begini, begini. Itu sama aja kamu lagi ngomongin jelek orang tua. Kamu ngeluh tentang bos kamu, sama aja lagi ngomongin jelek bos kamu. Lah kamu ngeluh tentang nasib kamu, sama aja lagi jelek-jelekin Allah. Allah itu enggak beres ngaturnya kayaknya. Masa gua dipecat, sampai sekarang belum dapat kerja lagi, bini gua gimana, anak gua gimana. Allah ini enggak beres juga nih. Sama aja begitu orang yang ngeluh itu. Ya harusnya orang itu enggak boleh mengeluh ketika sudah raditu billahi rabbah, ridho kalau Allah sebagai Tuhan. Ini bukan hanya ridho dia menerima perintah sholat saja, tapi ridho Allah yang mengatur segala sesuatu yang menjadi nasibnya di dunia. Makanya di antara sesuatu yang wajib kita syukuri tiap pagi itu apa? Yang pertama, tiap pagi nih bangun tidur yang wajib kita syukuri. Kalau enggak syukur ini, bisa jadi kita disusahkan oleh Allah seharian. Bersyukur Allah jadikan kita iman dan punya bukti-bukti tentang keberadaannya Allah. Syukur kamu dijadikan iman dan di hatinya dimasukin dalil oleh Allah. Sedikit orang yang iman dan punya dalil. Banyaknya orang iman enggak punya dalil, hanya ikut, hanya untung. Kamu punya dalil. Jadi alhamdulillah. Yang kedua, bahagia dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahagia rezeki saya, kehidupan saya diatur oleh Allah, enggak dipasrahkan pada manusia. Syukur. Untung kok yang ngatur nasib saya itu Allah, yang maha adil, maha bijaksana, maha baik. Itu wajib kita syukur itu. Kalau kita kok enggak bersyukur tentang itu, wah ya celaka udah. Maka di antara syukur yang demikian masuk ke dalam raditu billahi robba. Terus wabil islami dina, Islam itu adalah agamaku, Islam itu pilihanku, bukan saya untung-untungan jadi orang, tapi saya memilih Islam sebagai agama saya. Kan kamu bisa sekarang keluar Islam, bisa enggak? Pindah Kristen kek, Buddha kek, ini bisa. Kenapa jadi Islam? Karena saya menemukan kebenaran aturan agama Islam. Bahwa Islam betul-betul mengatur segala kehidupan. Islam itu solusi hidupnya manusia di dunia.
apapun masalah dia terselesaikan di dalam agama Islam. Sekarang yang lagi gila apa? Yang lagi orang mau keluar jalur apa? LGBT. Ya. Berapa negara sekarang yang sudah menandatangani pernikahan sejenis? Sudah enggak ada lagi kakak adik. Coba. Sudah dibebaskan, padahal itu sesuatu yang kalau sampai itu enggak terjaga akan terjadi kerusakan dan banyak penyakit yang ditimbulkan. Islam sudah mengatur itu semua. Bagaimana caranya seseorang itu beres dalam kehidupan rumah tangganya? Siapa yang boleh dinikahin, siapa yang enggak boleh dinikahin, sudah diatur tuh sama agama tuh. Ketika kita keluar aturan ini, mesti terjadi kerusakan. Negara-negara sudah dipaksa. Bahkan sekarang sekolah-sekolah, sebentar lagi mal-mal, kamar mandinya 3. Laki, perempuan, manusia jadian 3. Di sekolah-sekolah udah banyak tuh. Sekolahan kamar mandinya 3. Jadi dari kecil udah otaknya dicuci bahwa kita harus menerima orang yang mau milih jadi laki sama laki atau perempuan sama. Padahal kita di hati kita harus benci sama yang seperti itu. Harus enggak ridho kepada orang-orang yang enggak ridho kepada aturan agama Islam. Kita harus enggak ridho, hatinya enggak seneng gitu loh. Kalau ada orang kok keluar dari sini, aturan ini, kita enggak seneng. Kenapa enggak senengnya? Menimbulkan kerusakan. Kerusakannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk semuanya akan kena dampak kerusakannya. Jadi ridho kepada agama Islam itu maknanya tidak akan menolak perintah dan larangan yang ada di dalam agama Islam. Tidak menerima aturan dari agama lain. Enggak seneng sama aturannya agama lain. Enggak pernah ikut-ikutan dengan cara ibadahnya agama lain. Bukan, wah, yang enak mah di sono agamanya, ibadahnya mah seminggu sekali. Kita mah tiap hari capek deh. Allah, hati-hati nih. Orang kok sampai ngelirik ajaran agama lain terus ikut seneng, maka berbahaya untuk dirinya dan keagamaannya. Jadi kita harus tahu Islam itu solusi untuk kehidupannya manusia. Coba, kamu punya masalah apa? Akan terselesaikan dengan aturan Islam. Masalah ekonomi, Islam punya solusinya. Kalau solusi dunia apa ekonomi? Orang yang miskin, gak punya modal, gak bisa kerja, solusinya apa? Hah? Gak di dunia yang selain Islam, solusinya apa? Riba. Lu pinjem aja duit. Ya, solusinya riba. Dimunculkan riba, dimunculkan. Dalam Islam ada kooperasi. Kooperasi Islam nih. Ada zakat yang diatur. Ada ekonomi dengan cara Islam sebagai pengaturannya. Itu solusi dunia, bukan riba, bukan riba itu bukan solusi. Riba itu nambahin masalah.
Makanya pegadaian gede-gedean tuh apa? Menyelesaikan masalah tanpa kata siapa, malah bermasalah. Kok tanpa masalah gimana? Kalau sudah namanya riba itu pasti timbul masalah. Bagi dia jadi enggak masalah minjemin duit, lu enggak bisa bayar, ya udah enggak apa-apa, bandanya buat enggak ada masalah bagi dia, bagi kita masalah jadinya. Sertifikat hilang, motor hilang, mobil hilang, yang penting lu jangan gadein istri. Wahai, antar istri lo gadein lagi. Jadi mereka menganggap bahwa ekonomi itu solusinya apa? Dengan riba. Terus masalah perkawinan, Islam punya solusi. Kalau manusia itu lebih banyak perempuannya dari laki-laki, solusinya apa? Boleh poligami. Masna wasulasa waruba. Ayatnya apa intinya begitu-begitu mah? Masna wasulasa waruba. Itu solusi sebenarnya. Dunia ini enggak punya solusi, coba agama lain. Kamu tanya. Di agama Nasrani, di agama Yahudi enggak boleh orang kawin dua. Cerai ya enggak boleh. Kawin lagi enggak boleh. Nah, ketika nanti manusia pertumbuhannya enggak imbang, solusinya apa? Enggak punya solusi. Islam sudah punya solusi. Lah kalau laki-laki yang lebih banyak gimana? Punya banyak, perempuannya dikit, gimana solusinya? Solusinya apa? Solusinya apa? Kawin kontrak. Kawin 3 bulan cerai. Gantian 3 bulan cerai. Gantian 3 bulan cerai. Itu solusinya. Tapi karena sudah enggak ada waktunya, enggak ada kejadiannya, hukum itu oleh Nabi dihapuskan. Kawin kontrak. Dulu zaman peperangan ada hukumnya. Ketika semua laki-laki dikirim nih ke negara lain, jumlahnya banyak, perempuan yang ikut jumlahnya sedikit, solusinya bagaimana? Kawin kontrak. Lalu dia 3 bulan selesai, tunggu berapa sebulan ganti sama ini, kawin selesai tunggu ganti sama ini. Itu solusi namanya. Hingga semuanya, kalau enggak punya solusi gimana? Bunuh-bunuhan. Rebutan sono, rebutan sini. Lah, ketika sekarang wanita banyak, lakinya dikit, yang terjadi apa ketika enggak pakai hukum Islam? Ketika enggak pakai hukum Islam, yang terjadi apa? Pelakor. Apa? Apa itu? Hah? Ya, terjadi enggak sekarang? Nah. Itu solusi akan terjadi begitu. Ketika enggak mau ikut solusi Islam, mesti terjadinya rebutan begitu. Lakinya yang banyak rebutan perempuan, perempuan yang banyak rebutan. Andai ada hukum Islam dibolehkan kawin lagi, poligami selesai, enggak ada rebutan. Satu lagi jatahnya 4. Selesai. Yang janda-janda yang selesai. Enggak akan ngerebut lakinya. Jadi bini kedua bagi dia itu aib. Kan gila. Ini sudah apa? Dicekokin sama paham-paham di luar agama Islam. Kalau di agama Islam itu dihalalkan. Apalagi masalahnya utang. Kenapa masalah utang ada keributan? Ente utang sama saudara ribut. Mau ribut kenapa? Enggak dicatat.
Kalau dicatat ada saksi, mau ributnya apa? Ada orang nggak ngakui utangnya, ada orang. Ketika kamu utang, tulis. Saksinya ada. Waktunya nagih. Mau nggak kamu? Marah nggak? Nah, gimana mau marah? Mau ada saksinya, ada tulisannya. Saya akan bayar tanggal sekian. Oh nggak bisa bayar? Kapan bisanya? Tulis lagi. Kan kamu yang janji. Nggak ada ribut, nggak ada. Ketika nggak pakai solusi ini, terjadi keributan. Saudara mau saudara diem-dieman. Emang ini nggak akur, emang ini berantem. Nggak pakai solusi agama Islam. Apalagi semua tuh terselesaikan di dalam aturan agama Islam. Makanya saya ridho, Allah beri saya agama Islam, makanya saya gembira. Saya senang diberi aturan dengan aturan agama Islam, karena ini adalah solusi untuk kehidupan manusia sampai nanti hari kiamat. Terus ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi untuk saya. Kenapa? Manusia terbaik, contoh terbaik, Nabi pilihan, suami terbaik, pemimpin terbaik, apalagi anak terbaik, bapak terbaik, sebagai contoh untuk manusia. Maka saya gembira diberikan Nabi semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa gembiranya? Mengidolakan Nabi Muhammad. Sekarang orang enggak menjadikan dia idola. Idolanya siapa? Pemain bola. Idolanya siapa? Artis. Idolanya siapa? Orang-orang Korea. Idolanya siapa? Padahal harusnya yang kita idolakan adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat itu mengidolakan Nabi luar biasa. Apapun yang Nabi kerjakan ditiru semua sahabat tuh. Hingga di dalam menirunya itu sampai enggak mikir lagi. Enggak mikir itu maksudnya rasional atau enggak ditiru. Saking cintanya sama Nabi, saking apapun yang dikerjakan Nabi pasti bawa kebaikan, gitu loh. Ada sahabat pernah Nabi suatu hari melewati sebuah pohon. Nabi kan tinggi. Ketika lewat pohon itu Nabi menunduk biar enggak kena ke pohonnya. Ada sahabat yang pendek, yang walaupun dia enggak nunduk tetap nunduk. Coba, kenapa? Tanya, Nabi nunduk. Lalu kan enggak usah nunduk, biarin, yang penting Nabi di sini nunduk, saya ikut. Itu kan gitu loh maksudnya. Jadi saking mengidolakannya Nabi, walaupun itu sudah enggak rasional, tetap ditiru. Nabi kalau naik kuda, pernah sekali naik kuda, dia berputar dulu 3 kali. Sahabat kalau naik kuda muter 3 kali. Kenapa? Enggak tahu. Nabi dulu begini. Tanpa nanya lagi gitu loh. Pernah Nabi sholat. Ketika sholat diberitakan, ya Rasulullah, lepas sendal kamu, di sendal kamu ada kotorannya najis. Maka Nabi melepas sendalnya, dilemparkan ke sebelah kiri. Begitu salam, Nabi lihat sebelah kiri sandal numpuk. Sahabat lempar semua. Coba, enggak nanya lagi, Nabi lempar sendal, sahabat semua. Padahal Nabi dapat berita sendalnya dia najis. Lah sahabat, itu saking cintanya sama Nabi, mengidolakan, hingga enggak nanya lagi. Apa yang Nabi kerjakan? Ikuti. Ini bentuk dia mencintai Nabi, mengidolakan Nabi. Jadi kalau kita kok ridho
diberi Nabi, Nabi Muhammad. Apa prakteknya? Ya idolakan dia, tiru apa yang jadi aktivitas yang diperintahkan untuk kita. Caranya dia ngerjain bagaimana, caranya dia mengamalkan bagaimana, kita ikuti. Karena caranya Nabi Muhammad itu cara yang terbaik. Ridho kepada Allah, ridho kepada apa? Agama Islam sebagai agama yang Allah berikan untuk aturan manusia. Ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Isya. Siapa yang adzan? Kita dengar adzan Isya sebentar. Qul. شرفا ودرجة العليا الرفيع وبدر المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والإيال بجيك في المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Yang terakhir, ridho kepada Al-Quran. Ridho kepada Al-Quran itu artinya tidak sekalipun akan menolak hukum-hukum yang ada di dalam kitab Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hukum. Apapun yang kita kerjakan itu pedomannya mengambil dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk dari Allah untuk jalan hidup
petunjuk dari Allah untuk menetapkan hukum-hukum bagi agama Islam. Akan jadi hukumnya apa nih, wajib, akan sunnah, haram, makruh, mubah, semua diatur dalam Al-Qur'an. Maka kita jadikan Al-Qur'an sebagai imam kita. Lah kalau ada hukum-hukum yang di Qur'an enggak ada, gimana? Ngambil dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Nabi itu menjelaskan Al-Qur'an. Ketika kamu kok enggak paham sama Al-Qur'an nih, atau ada hukum yang enggak kita jumpai dalam Al-Qur'an, oh, coba cari dalam hadisnya Nabi. Nabi menjelaskan enggak tentang hukum itu, gitu. Maka yang kedua, pedoman hukum kita mengambil dari hadis. Makanya banyak orang, ayo kembali pada Quran dan hadis. Nah kalau di Quran enggak ada, kita cari di hadis. Di hadis enggak ada juga, gimana? Baru pakai ijma'nya para ulama. Apa nih yang diputuskan ulama? Seperti hukum-hukum yang enggak disebutkan dalam Al-Qur'an, enggak disebutkan dalam hadis, maka ulama harus bisa membuat ketetapan hukum. Kalau ulama enggak buat ketetapan hukum, maka umat Islam akan pincang di dalam menjalankan agama. Gitu. Jadi Al-Qur'an dan hadis ini sudah cukup untuk bisa membuat solusi sampai nanti hari kiamat. Tapi ada keputusan pula yang namanya ijtihadnya para ulama. Ulama punya ijtihad nih untuk mengambil keputusan hukum ketika sesuatu itu enggak disebutkan dalam Al-Qur'an, enggak disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa contohnya? Ya, ijtihad yang ulama buat yang tentang perkara-perkara yang banyak, urusan apa? Hukum KB, umpamanya hukum asuransi, hukum BPJS, bayi tabung. Itu ketika enggak ada disebut Al-Qur'an, maka ulama harus bikin ijtihad, gitu loh. Kayak apa? Waktu sholat zuhur. Kapan waktunya? Kalau matahari di tengah bergeser. Di Norwegia, negara sono, enggak pernah ada matahari di tengah. Matahari di pinggir jalannya. Gimana mutusinnya? Zuhur enggak ada dong. Di sono kalau buka puasa nih, sekalian sahur. Jadi buka puasa enggak lama, isya sekalian sahur. Ntar lagi subuh. Coba. Jadi siangnya panjang, malamnya sebentar. Gimana puasanya? Gue mau gimana? Ulama ijtihad harus tuh, gitu loh. Di Quran nggak disebutkan, di hadis ulama bikin keputusan. Sama aja kalau nanti ada manusia sampai ke bulan, sholatnya gimana? Ngadep mana? Waktunya gimana? Yang mutusin siapa itu? Ulama ijtihad, gitu loh. Jadi kalau di Quran enggak ada, di hadis enggak ada, ada ijtihadnya ulama. Apa keputusan ulama? Oh begini, pakai. Dan kamu enggak boleh buat keputusan sendiri kalau bukan ahlinya. Beda sama seorang ulama, ada yang namanya qiyas. Yang keempat hukumnya apa? Qiyas. Di Quran enggak ada, ada dalam hadis. Hadis enggak ada dalam ijma'nya para ulama, enggak ada lagi, ada hukum namanya qiyas. Qiyas itu diambil
serupa dengan hukum yang sudah ada, dikiaskan. Oh, masalah ini disamakan dengan masalah yang lain, gitu maksudnya. Karena hukumnya ini enggak ada, ijma'nya enggak ada, maka dikiaskan dengan hukum yang sudah ada agar punya ketetapan hukum. Maka jangan hanya kaku, pokoknya kalau enggak ada di Quran enggak pakai, yang lain enggak pakai, namanya apa itu orang itu? Khawarij. Orang Khawarij itu enggak pakai yang lain Quran. Di Quran enggak ada, ya udah. Di Quran enggak ada babi haram, babi halal dimakan. Di Quran enggak ada anjing haram, anjing halal dimakan, gitu doang. Patokannya Al-Qur'an. Padahal ada hadis, gitu loh. Di hadis gimana? Lihat di hadis. Kalau kamu kok Quran hadis doang, jadinya apa? Wahabi, Salafi, enggak mau pakai yang lain. Nah, Ahli Sunnah bagaimana? Quran diambil sebagai pedoman pokok, kemudian dalam hadis, ketika hadis belum ada juga baru ada ijma'nya ulama, kalau enggak ada juga baru namanya qiyasul ulama. Maka inilah yang namanya ridho kepada Allah harus maknanya demikian. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah wabil qur'ani imama. Jadi jangan cuma dibaca tapi ngerti maknanya. Apa sih maknanya ridho sama Allah, maknanya ridho sama Islam, ridho sama Nabi Muhammad, ridho sama Al-Quran. Ridho sama Al-Quran prakteknya gimana selain tadi hukum? Dibaca, dimulyakan. Jangan kalau habis baca Al-Quran, baca Yasin, taruh di bawah. Ini kurang ajar nih. Ada? Banyak? Hah? Kalau tahlilan tuh kan, taruh Yasin di mana? Kan udah ada sampulnya, Beb, pala lu sampul gitu. Memang diangkat enggak bisa, berat ya, 10 kilo beratnya. Giliran ada duit gocapan nih, taruh di bawah, jangan di sini, Beb, sini aja naruhnya. Lu gocapan aja taruh di atas. Quran naruhnya enggak punya kemuliaan tuh orang begitu tuh, hati-hati tuh. Jadi muliakan Al-Quran dengan banyak membacanya, tadarus Al-Quran, ngaji tajwidnya biar benar cara bacanya, perbaiki cara bacanya hingga fasih cara membacanya gitu. Terus lagu-lagukan Al-Quran dengan lagu yang baik, jangan langgam jaya, langgam jaya, langgam jawa, kan repot. Dari mana aturannya kok ada langgam jawa? Ya terserah saya, Pip. Emang kitab lu, terserah lu. Ini kan Allah yang bikin, Allah yang ngatur cara bacanya bagaimana, Nabi yang ngatur gimana nada yang baiknya. Jadi atur sama Nabi. Bukan lu yang ngatur nadanya. Nabi yang ngatur nada bacanya dengan cara baca yang baik. Jangan bacanya Al-Qur'an tapi nadanya kayak nada apa? Nadanya itu goyang dombret, kan repot. Ya, ini yang disebut, yang dimaksud dengan kita gembira. Ridho maknanya apa? Gembira, riang dengan apa yang kita ucapkan tadi, hatinya betul-betul menerima dan hatinya senang, hatinya bergembira. Jadi bukan hanya ngomong doang, habis itu stres, habis itu sering ngeluh, habis itu sering ikut ajarannya orang lain, mengidolakan manusia yang lain, ikut aturan-aturan selain agama Islam, itu berarti enggak ridho kamu.
Nah, orang yang demikian bisa sampai kepada orang-orang munafikin. Mulutnya mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia enggak sesuai dengan praktek yang diperintahkan. Bagaimana prakteknya? Ridho kepada Allah, ridho kepada Al-Quran, ridho kepada Nabi, ridho kepada agama Islam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah hati yang tenang, hati yang bahagia, hati yang tentram, hati yang terus bisa menerima apapun yang jadi ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang senantiasa kokoh dengan dalil-dalil tentang ketuhanannya Allah. Dan mudah-mudahan iman kita yang seperti ini sampai akhir hayat kita, hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, selama di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana karabna bi anana karabna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawba taghsili kulli hawba wa sulana awrati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sa'iril hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judan mannan labik tisabi minna bil Mustafa Rasuli nadha bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada ta'si suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.